lagi. Untuk peningkatan kesejahteraan dan kemudahan petani, pemerintah telah melaksanakan berbagai program. Satu, melalui upaya khusus yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai. Dua, serta pengamanan melalui kegiatan sergap, serapan gabah petani. Ketiga, langkah-langkah yang perlu diamankan, pertama melalui yang sekarang sedang dibahas, yaitu pembuatan Raperda LP2B tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Produksi padi sebesar 582.000 ton per tahun, atau gabah kering giling setara dengan 360.995 ton pada tahun 2018. Tempat untuk memberikan sambutan dan sekaligus terus serta panen raya bersama. Demikian laporan yang saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat, terutama nikmat iman Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat hadir dalam rangka kegiatan panen raya di Kecamatan Cibarusa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Pak Bupati, atas nama masyarakat Cibarusa, ucapkan terima kasih. Selamat datang serta manis tinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Bupati beserta rombongan yang telah berkenan hadir di Kecamatan Cibarusa dalam rangka pelaksanaan panen raya bibit variasi kumil tahun 2018. Dapat kami laporkan juga bahwa di Kecamatan Cibarusa yang panen saat ini sebanyak 270 hektar, dan alhamdulillah nanti insya Allah dalam rangka pelaksanaan panen ini nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Wakil Bupati. Saudara Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita doakan Pak Wakil Bupati beserta keluarga dan yang kita hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini kami mohon kiranya Pak Wakil Bupati dapat memberikan sambutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Kabupaten Bekasi saat ini memang wilayah industri yang begitu pesat. Tetapi kita juga harus mempertahankan pertanian. Buat sini karena saya merasa saya juga lahir dari seorang anak petani. Jadi saya mendukung sekali. Tadi sudah dikatakan bahwa dari pertanian, Dinas Pertanian juga sekarang sudah membuat, mengusulkan tentang regulasi, perda sekalian. Ya, kita ingin pertanian di kita maju, kita ingin pertanian di kita lebih berkembang lagi, walaupun tanahnya semakin sedikit, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk pertanian ini harus unggul. Dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panen yang berlimpah. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon doanya Kabupaten Bekasi supaya lebih maju lagi. Itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan seakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.